Syadaralun Polres Aceh Barat menetapkan status tersangka terhadap dua honorer yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cut Nyakdin Melabuh, Aceh Barat. Keduanya adalah Ewi dan Dia dan menjadi tersangka dalam kasus kematian Alfa Reza, pasien berusia 11 tahun yang merenggang nyawa setelah disuntik. Kita tetapkan dua orang tersangka untuk kasus ini. Itu dari perawat atau dokter, Pak, tersangkanya? Untuk sementara masih perawat, nanti kita berkembang, nanti kita akan lihat. Pak, pasal yang diancam dua tersangka ini apa tuh, Pak? Untuk sementara pasal 359 ya. KUHP pidana, kemudian nanti kita akan kembangkan dengan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Terima kasih. Kasus ini terjadi Oktober 2018 lalu dan hingga kini polisi masih mendalaminya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.